Dan selamat petang. Hari ini kami akan tunjukkan basic penggunaan GPS tracker. Kita tengok aksesori dia. Pertama dibekalkan main unit GPS tracker. Aksesori ini adalah adapter, kabel untuk charger, 2 unit bateri, back cover ada 2, satu tanpa magnet, satu lagi dengan magnet untuk lekat pada kenderaan, waterproof case, CD dan manual. Okey, untuk charger dia ada kat dalam ni. Untuk mulaan kita kena masukkan SIM card macam ni. Lepas tu kita masukkan bateri. Lepas masukkan bateri, automatik GPS ni akan on dengan sendirinya. Kita tengok lampu warna hijau ni akan blinking. Okey. Untuk permulaan kita kena hantar satu komand, iaitu begin 1 2 3 4 5 6. Okey, saya buat short form. Okey, 1 2 3 4 5 6, dan kita hantar dekat nombor pada GPS ni. Okey, kita tunggu dalam berapa second. Nanti kita akan dapat reply daripada GPS ni. Okey, begin okey. Maknanya kita dah boleh start dah. Wah, operate GPS ni. Kita akan tunjukkan cara untuk gunakan single locating ataupun mengesan lokasi. Okey, pertama kita kena hantar satu komand, iaitu admin 1 2 3 4 5 6, iaitu password anda. Jarakkan, kita masukkan kod Malaysia tambah 6 dan nombor telefon yang anda gunakan. Ini nombor telefon saya. Okey, lepas tu kita akan hantar pada GPS ni. Okey, kita tunggu sekejap sampai kita dapat satu reply daripada GPS ni. Okey. This number has been okey. Sepatutnya dia akan tulis admin okey sebab number ni saya dah registerkan dah. Okey. Selepas kita dah masukkan admin ni, kita dah boleh buat start link single locating. Kita akan miss call nombor pada GPS ni. Okey, kita miss call. Okey, kita miss call saja. Dan kita tunggu dalam berapa second. Okey. Okey, automatik telah dapat dah sekarang ni location dia. Dia bagi latitude, longitude, speed kita berada, masa dan bateri. Condition bateri sekarang ni. Okey, sekarang kita akan buka map dia. Kita tengok tepat tak. Sekarang ni kita open link map. Okey, kita tengok sekarang ni. So sekarang ni lokasi tunjuk kita berada di sini. Kami berada sini. So sekarang accuracy dia adalah lebih kurang 90% sebab depan kami adalah Hotel Blue Wave. Dan kami berada di sini sekarang. Sekarang kita akan buat sahaja untuk voice surveillance, mana kita boleh dengar suara di sekeliling GPS tracker ni. Pertama kita kena hantar juga command. Command ni ialah itu monitor 1 2 3 4 5 6, itu password kita. Kita send dekat GPS tracker ni. Okey, kita tunggu berapa second untuk dapat reply. Okey, dapat monitor okey. So sekarang kita boleh buat voice surveillance. Okey, kita boleh start call. Kita boleh dengar suara sekeliling GPS tracker ni. Hello, testing, testing. Ha, kita boleh dengar suara live. Tapi jarak dekat mungkin agak bising sikit. Itu saja. Okey, stop. Okey. So, selepas kita buat voice surveillance, untuk kembali kepada single locating, kita kena hantar juga satu komand, iaitu tracker 1 2 3 4 5 6. Kita hantar. Ni untuk kembali kepada single locating. Kita akan dapat satu reply. Tracker okey. So kita dah boleh buat single locating balik. Itu dia.